Assalamualaikum pemirsa. Oke, jumpa lagi dengan channel saya. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas tentang STB yang warnanya hitam putih. Seperti gambar ini, kita saksikan. Banyak dari subscriber atau follower saya yang bertanya, baik melalui inbox ataupun chat di WA, bertanya, "Bang, saya baru beli STB, tapi dipasang di TV kok gambarnya hitam putih? Itu kenapa, Bang?" Seperti itu ya, banyak pertanyaannya. Tidak cuma 1-2. Berarti banyak yang belum paham tentang sistem warna di TV, terutama di TV tabung. Kadang ada yang di AV1 sudah auto, namun di AV2 ada yang sistem warnanya NTSC. Ini seperti TV ini. Ini untuk STB sebenarnya normal. Karena belum paham tentang sistem warna, jadi bingung. Padahal STB-nya tidak rusak. Kita lihat di sini, saya contohkan di TV Sharp. Kebetulan di AV2-nya ini saya pasang. Ini di AV2 gambarnya hitam putih, sedangkan saat kita pasang di AV1 gambarnya normal. Dan untuk membuat normal kembali warnanya, ada dua cara. Pertama, kita bisa merubahnya di menu STB-nya. Untuk ini kebetulan STB merek Lubi. Kita bisa masuk menunya. Kita cari di out AV. Ini gambar jack RCA. Tekan OK. Oke, langsung kita masuk ke TV format. Di sini adalah tertulis PAL ya. Untuk default atau settingan dari pabriknya, itu hampir semua STB di PAL. Ini bisa kita sesuaikan dengan AV di TV-nya yang tadi NTSC. Berarti di STB-nya harus kita rubah ke NTSC juga. Kita tekan OK, kita tekan NTSC dan OK lagi. Maka dari warnanya akan berubah normal. Seperti itu. Dan untuk cara yang kedua, bisa kita rubah di menu settingan TV-nya. Kalau ini tadi kita rubah di STB-nya, berarti sama-sama NTSC ya, ketemunya normal warnanya. Di STB NTSC, di TV pun settingan AV-nya sistem warnanya NTSC. Dan cara yang kedua, dengan merubah settingan di TV-nya atau menu sistem warna di TV-nya. Oke, kita kembalikan dulu untuk STB-nya ke settingan pabriknya atau settingan yang umum ya, yaitu di PAL tadi warnanya. Ini TV format aslinya adalah di PAL kalau bawaan dari pabriknya. Di semua STB seperti ini. Dan selanjutnya kita masuk ke settingan warna TV-nya. Sistem warna di menu TV-nya ya. Untuk TV sub ini ada di menunya. Ini termasuk sub yang baru. Oke, di sini kita saksikan ada AV2 ya, posisi AV2 di NTSC. Bisa kita rubah. Kita tekan OK atau langsung kita geser dengan tombol kursor kanan kiri. Auto pun bisa ya. Karena kalau kita geser ke auto ini lebih aman lagi. Di saat sistem warna auto, maka baik inputnya PAL ataupun NTSC, semua akan jadi warna yang normal. Kita setting PAL pun sesuai ya, karena dari STB-nya settingannya PAL. Namun untuk yang lebih baik, untuk settingan di AV, baik AV1 ataupun AV2, sebaiknya menggunakan sistem warna auto. Oke, seperti ini ya. Lalu kita exit, dan sudah berhasil. Oke, demikian video saya untuk kali ini. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.